Sebagai dewan kerajinan, tentu ingin memberdayakan perempuan-perempuan, baik yang ada di rusun maupun yang ada di luar rusun, agar supaya mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang produktif. Nah, dengan cara inilah kita berharap bahwa mereka bisa ikut pelatihan, dan nantinya hasil pelatihan ini bisa dijual dan tentunya menjadi tambahan penghasilan untuk mereka di keluarga. Kain batiknya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat, beserta Ibu Happy Jarod. Selamat datang Bapak. Dan juga Enon, kita juga ingin ucapkan selamat datang. Selamat membuka pameran Semanggi Kita Berkarya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Kerajinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Novi Prasetyo Edi Marsudi, istri Ketua DPRD DKI Jakarta, yang saya hormati Ibu Kusmiati Saiful, istri dari Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak senior saya Kosmas Batubara beserta Ibu, yang saya hormati ada ini asisten pembangunan Bapak Gamal Surya beserta Ibu, Bapak Ferry Setiadi, CEO Senayan City, Ibu Citra Subyak Tugang. Loh, ada Bu Citra? Yang mana? Oh, Bu Citra dari sejauh mata memandang, saya harus sebut karena saya pakai bajunya dia. Ya, senang. Ibu Bapak Diri yang saya hormati, ini surprise bagi kita semua. Sekarang kita memperingati 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di dalam salah satu kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita hadir di sini
untuk membuka pameran seni kita yang diadakan oleh Dit Ranasda. Saya ingin sedikit saja mengulas kenapa ada kaitannya proklamasi kemerdekaan kita dengan yang namanya Dit Ranasda. Dit Ranasda itu adalah singkatan dari Dewan Kerajinan, betul? Kerajinan kerajinan. Kerajinan itu berasal dari kata rajin. Mereka yang rajin, aktif, berkreasi, menciptakan sesuatu namanya perajin. Betul? Artinya apa? Artinya sebenarnya bangsa kita ini adalah bangsa yang rajin, bangsa yang kreatif, bangsa yang inovatif, dan ini telah tumbuh berkembang pada anak-anak muda kita, telah tumbuh berkembang pada warga kita di rusun-rusun, berkembang di kampung-kampung yang kemudian dibina di RT Kran. Mereka semua sangat rajin sehingga bisa nanti dipoles, dilatih menjadi pengrajin. Kita bukan bangsa pemalas, makanya tidak ada namanya Dewan Pemalasan Daerah sebagai lawan dari Dewan Kerajinan Daerah, betul ya? Dengan cara seperti inilah, karena rajin, inovatif, kreatif, apa yang sekarang menjadi ikon dari Jakarta? Apa yang menjadi landmark dari Jakarta yang dikenal di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia? Dan landmark itu sebenarnya merupakan legacy dari presiden pertama kita, Bung Karno, yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, jam 10 pagi 17.45 hari Jumat pada saat bulan suci Ramadan. Makanya saya sampaikan bahwa Jakarta ini gak main-main. Ini bukan hanya sekedar ibu kota negara tercinta, tapi Jakarta juga menyandang nama sebagai kota proklamasi. Kalau Surabaya kota pahlawan, maka Jakarta adalah kota proklamasi karena Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya di Jakarta. Kalau itu merupakan legasi dari Bung Karno, maka kita bisa melihat Monumen Nasional, kita bisa melihat Masjid Istiqlal, kita bisa melihat patung Selamat Datang di Bundaran HI, kita bisa melihat Gelora Bung Karno, betul ya? Dan kita bisa melihat Jembatan Semanggi. Maka Jembatan Semanggi itu adalah salah satu ikon juga dari Jakarta. Jembatan Semanggi merupakan perpaduan dari empat buah daun. Ya, daun, tapi dia di dalam satu tangkai, menjadi satu tangkai, diikat menjadi empat bagian, dan empat bagian itu menunjukkan utara, selatan, barat, dan timur, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Itulah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Dan Anda lihat di Jembatan Semanggi itu, lihat konstruksinya, pilar-pilar Jembatan Semanggi itu konstruksinya terbuat dari huruf V. V artinya apa? V, V. Kenapa ada simbol V? Karena Jembatan Semanggi itu dibangun untuk menyongsong pelaksanaan Asian Games tahun 62. Ya enggak? Betul enggak? Betul. Jadi tahun 62
supaya apa? Supaya dalam Asian Games itu Indonesia ini bisa menjadi bangsa pemenang victory di dalam pelaksanaan Asian Games keempat tahun 62. Betul. Apa cukup? Belum. Karena kita bangsa yang rajin, karena kita bangsa yang rajin, maka sekarang atau nanti malam akan diresmikan yang membulatkan daun-daun semanggi ini menjadi satu bulatan yang utuh yang kita kenal dengan simpang susun semanggi yang nanti malam insya Allah akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kenapa saya sampaikan sekarang? Karena ini merupakan salah satu karya anak bangsa. Saya ketemu dengan arsiteknya, saya ketemu dengan pelaksananya, rata-rata usia di bawah 40 tahun. Dan mereka sampaikan bahwa inilah jembatan lengkung terpanjang yang ada di Indonesia dengan menggunakan teknologi yang paling mutakhir dan ketika pembangunan tanpa menutup jalan di sekitar dikerjakan hanya dalam waktu 14 bulan dari target waktu 18 bulan. Kenapa? Karena kita bangsa yang rajin. Karena ini temanya kerajinan. Perajin, orang rajin. Kita tidak boleh melupakan jasa siapapun. Ya. Karena keberanian seperti ini, maka kita bisa membangun simpang susun semanggi dalam waktu yang sangat singkat. Untuk siapa? Untuk seluruh warga Indonesia. Untuk seluruh warga Jakarta. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, warga Jakarta ini adalah warga yang rajin. Karena mereka di dalam darahnya teraliri darah pejuang yang tiada kenal menyerah. Dan darah pejuang itu akan melahirkan sosok-sosok sebagai bangsa pemenang. Selamat menikmati pameran semanggi kita. Selamat menikmati hasil karya saudara-saudara kita yang ada di rusun, saudara-saudara kita yang ada di panti sosial, saudara-saudara kita yang ada di kampung-kampung, saudara-saudara kita yang muda-muda, saudara-saudara kita yang kreatif, saudara-saudara kita yang semuanya rajin dan tidak pernah kata menyerah. Selamat menikmati perhatiannya kami. Mohon maaf dan terimalah salam kemerdekaan bangsa kita. Merdeka! Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Jarot, selaku Gubernur Provinsi Bang Melvin. Terusnya, kami mengundang lagi kepada Bapak Jarot untuk naik ke atas panggung, Pak. Silakan untuk membuka peresmian. Betul. Pameran semanggi kita. Berkarya untuk Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pameran semanggi kita pada hari ini 17 Agustus tahun 2017 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Tepukan yang paling luar biasa untuk peresmian pameran semanggi kita. Baik, kepada Bapak Jarot beserta jajaran dapat kembali ke tempat. Dan terima kasih telah membuka pameran seni semanggi kita berkarya untuk Indonesia. Baik, karena sebentar lagi juga Non Amira akan adanya peninjauan atau bisa dibilang akan
berjalannya Bapak Jarot beserta jajarannya untuk melihat booth-booth yang ada di sini. Untuk berkeliling. Cara mengenai tadi, kita kembali ke tengah Nol. Okay, jadi baik. Biar tetap ada yang bisa kita share ke semua yang ada di sini. Bahwa tentang semanggi kita ya. Betul. Yang pertama, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang rajin. Yep. Itu yang poin sekali, ya, bagus sekali buat tadi tidak ada depan pemenang kan kemalasan ya Bang. Betul. Yang rajin, bangsa pemenang yaitu victory. Jadi itu adalah hal yang harus kita pegang dan harus kita ingat semanggi kita, bahwa motif semanggi diaplikasikan di atas kain katun melalui teknik batik tulis yang memiliki warna beragam seperti hijau, merah, kuning, dan biru tua. Nah Non, kita perlu bangga Non. Sebagai hasil lain-lainnya, mulai produksi menjadi kain, scarf, dan multifungsional. Ini ya, contoh-contohnya ya. Dan selain dari kain, scarf, dan multifungsional, saya ingin tanya para pengrajin, apa mungkin batik bermotif lagi? Belum sekali, kan saya juga yang bapak yang ini kayaknya banget. Ada yang dijual juga. Yang gimana nantinya akan ada beberapa tap-tap kami makanya semangat itu disampaikan untuk membuat suatu bangunan yang hari ini kita selama ini nanti akan diresmikan oleh presiden yang keras-keras seperti itu kerjanya malam jembatan makin terpanjang yang ada di istri di depan dan ini juga akan menimbulkan inspirasi bagi kita. Dan dengan adanya inspirasi dengan, ini yang kedua adalah saya senang sekali karena mall seperti ini membuka kesempatan bagi warga-warga yang sudah dibina dilatih untuk membuat kreasi untuk bisa tampil di sini ya. Dengan cara seperti itu, warga di Jakarta kami dorong betul untuk betul-betul rajin. Karena ini dari acara dari Dekranasda. Jadi acara-acara di Kranasda seperti ini kami dukung betul karena mengingatkan untuk menekan warga bahwa kita itu bangsa yang rajin. Sesuai dengan namanya Dewan Kerajinan, bukan Dewan Kemalasan. Ya. Supaya mereka ingat bahwa kita itu dilihat sebagai bangsa yang rajin. Ya. Bisa menginspirasi dari rusun-rusun atau yang pengrajin batik ya, sebagian besar dari rusun komunitas kreatif kemudian dari Erpitra ya, lukisan-lukisan anak-anak muda juga kemudian ya, ditampilkan juga ya, kreasi ya, dari Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Insinyur. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Insinyur semuanya bisa ikut atas sambutan. Tapi kita yang senang adalah ini dilakukan nah, di mall sehingga semua warga bisa melihat rasa beruntung kita bisa, karena ada di tempat yang megah kita ini kita bisa sekaligus mereka juga bisa melihat sejarah pembangunan simpang semang dan simpang semang dari salah satu orang dari Studio Mata yang membuat konsep instalasi dari exhibition ini. Oh, berarti ini yang bikin perhiasan cantik ini juga sudah hadir ya? Bisa motif bunganya, bisa motif namanya, bisa motif arus lalu lintasnya, bisa motif lightingnya, pencahayaan. Jadi banyak yang bisa kreatif di bidang desain. Kesempatan itu nilainya seperti emas dan buat saya kesempatan seperti ini tidak datang berkali-kali. Mungkin ini satu kali yang sangat berharga buat kita semua. Karena kita ingin mengalahkan bentuk visual bahwa ini merupakan simbol landmark buat Jakarta.